asatid, para hujjaj, para orang tua bil khusus, ketua musalla, al-munfi'un, al-mukarram, ustaz Letkol Haji Muhammad Nasir Haji Fi'un, yang kita muliakan al-mukarram ustaz Iwan Abdul Razak, yang kita muliakan Bapak Haji Suherna SH, yang kita muliakan Insinyur Bapak Haji Situ Prabowo, Bapak Muhyiddin, Bapak Haji Usman, al-mukarram ustaz Kusnadi MPD, yang kita muliakan Bapak Ilham, Bapak Tukidi, serta Bapak Doktor Jamaluddin Haji Naik, Bapak Guru, serta Bapak Romli, dan seluruh para jamaah yang hadir. Mohon maaf tidak menyebutkan satu persatu, namun hormat ta'zim kepada beliau tidak mengurangi sedikit pun. Alhamdulillah wa syukurillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam yang indah ini. Alhamdulillah kita sama-sama telah berkumpul di musala al-munfi'un dengan iringin doa. Mudah-mudahan langkah kaki kita senantiasa dicatat amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita awali majlis ini dengan pembacaan Ummul Quran suratul Fatihah. Al-Fatihah salama wal afa wal afiyah wa taufiq wal hidayah wal barakah wa tulul umur fi ta'atillah wa rasulih wa isil maqasidahum bi jami dini adun jawiya wa isil murah lakhir ila rusina syafina rasulillah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam bakhi wa ikhwanihi min al-anbiya wal mursalin wa awliya wa syuhala salihin wa ila ruh Sayyidina Muhajir bin Binisa Sayyidina Bagi Mekadah Muhammad bin Ali Ba'alawi Sumar Sultan ya Aulia Sayyidina Syekh Abdul Gadir Jalani wa Syekhna Imam Arif Billah bi Abdul Gadir bin Ahmad bagi Syekhna Imam Arif Billah Abdullah bin Abdul Gadir bagi Syekhna Imam Arif bin Abdullah bin Mashatir Al Imam Arif bin Yaqub Dugus Hasan bin Mashatir Sultan Ilim Ulama Sa'al bin Mashatir Ja'far bin Ahmad Walwi bin Abdul Syahdir Ahmad Mashud bi Abdullah bin Hasyah Abuddin Abi Ali bin Muhammad bin Abi Allama Arif Billah bi Ahmad bin Umar Syatir Al-Habib Umar bin Abdul Rahman Mashud Al-Habib Muhammad bin Abdul Rahman Ba'agil Suma ilaiki Abdul Hayy Muhammad Naim Suma ilaiki Ali bin Abdul Rahman Sugab Haji Mada Ali bin Haji Buang Suma ila Ruh Bapak Haji Bi'un bin Haji Sa'aman Suma ila Arwah Haji Naim bin Haji Suma ila Haji Mada Suma ila Arwah Seluruh para keluarga kita semua yang sudah meninggal dunia Ananda Magi Fahri bin Asaga Syahab Rahmah Maghfir Allah darjatum bi jannah fi ala idiyin fi juara Nabi Siddiqin wa Suhada wa Salihin Bila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Al-Fatiha Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki Yawmiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimallahu taala wa nafa'ana fi ulumi fid dharaini illa annahu qal babul udhiyati bab udhiyah bab kurban. Udhiyatu ma yajbahu minan na'mi takarruban illa Allah ta'ala min yaumin nakhir ila ayami tashrik. Kurban itu adalah hewan yang disembelih pada hari raya kurban takarruban ila Allah. Semata-mata berkorban itu mendekatkan diri kepada Allah dengan mengharapkan ridhonya. Pada hari raya Idul Adha ataupun Yaumun Nahar ila akhir Yaumut Tasyrik sampai akhir Yaumut Tasyrik. Jika Allah Ta'ala memberikan kepada kita panjang umur dan diberikan kesehatan oleh Allah dan diberikan keluasan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hendaknya kita berkorban. Ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala
atas nikmat anugerah yang Allah berikan kepada kita. Fa bi ni'mati rabbika fahdis. Ceritain nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita dengan ungkapan rasa syukur, dan kita berbagi dan menghidupkan daripada sunnah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dianjurkan oleh Nabi Ibrahim dan para nabi-nabi dahulu. Allah Taala berfirman dalam surah Al-Hajj ayat 34, "Wa likulli ummatin ja'alna mansakan liyazkuru smallahi 'ala ma razaqahum min bahimati wal an'am wa ilaakum ilaahu wahid falahu aslimu wa basyiril mukhbitin." Telah kami perintahkan umat-umat dahulu mereka berkorban agar mereka mengingat akan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat ternak yang Allah berikan kepada mereka. Tuhan mereka itu adalah Tuhan yang Maha Esa. Hanya kepada Dialah kalian berserah diri. Wa basyiril mukhbitin. Kabarkanlah gembira wahai Muhammad kepada orang-orang yang patuh, yang taat akan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ungkapan rasa syukur kepada Allah Ta'ala atas rezeki yang Allah berikan kepada kita, dan kita berkorban agar kita selalu bersyukur dan mengingat akan Allah Subhanahu wa Ta'ala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kalian bersyukur kepada Allah, niscaya kami akan tambahkan. Jika kalian ingkar, sungguhnya azabku sangat pedih. Berkorban itu adalah suatu, bukan sesuatu yang baru bagi kita. Makanya hikmah berkorban, masya Allah, musala al-munfi'un sangat kompak dan ramai orang yang berkorban di musala ini. Itu sapi, masya Allah, gede-gede, gemuk-gemuk, bukan satu, dua, tiga. Tahun kemarin berapa? Hah? 10 ekor. 10? 11 ekor sapi. Ini musola nih. Musola di dalam, di pojokan. Subhanallah. Nih, ketuanya memberikan contoh. RW-nya, RT-nya, tokoh masyarakat bergabung bersama untuk syiar agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabah siri wa wabah siril mukhbitin. Kabarkanlah gembira wahai Muhammad kepada orang-orang yang patuh, yang taat akan perintah Allah. Ketika disyariatkan untuk berkorban, Nabi korban sebagai uswah, contoh teladan yang baik. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun. Sungguh telah ada pribadi Rasul contoh teladan yang baik. Kakala disyariatkan berkorban ini, Nabi lah yang pertama kali beli satu ekor unta yang gede. Kemudian Nabi menganjurkan kepada sahabat. Kumpul para sahabat. Sahabat nanya, "Ya Rasulullah, ini unta besar banget yang kau beli. Untuk apa ya Rasulullah?" Kata Nabi, "Aku beli unta yang besar, aku akan korbankan pada hari raya Id. Dan dagingnya kami berikan kepada orang-orang yang membutuhkan daging tersebut." Ungkapan rasa syukur kepada Allah Ta'ala. Karena Nabi yang mencontohkan, kemudian para sahabat berbondong-bondong bawa tuh yang namanya ternak mereka, baik itu unta maupun sapi maupun kambing, itu didatengin. Penuh itu masjid, halaman masjid banyak sekali ternak yang disiapkan oleh Nabi dan sahabat untuk berkorban. Ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sahabat datang lagi, "Ya Rasulullah, ma hiya udhiyatuh?" "Ya Rasul, kurban itu apa sih?" Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Sunnatu abikum Ibrahim." Kurban itu adalah sunnah kakek kamu Nabi Allah
Ibrahim. Pekerjaan baik yang pernah dilakukan oleh datuk kamu Nabi Ibrahim. Wa malana ya Rasulullah, jika kami berkorban, apa yang kami dapatkan ya Rasulullah? Wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, likulli sya'ratin asru hasanat, dari setiap lembar bulu yang nempel pada hewan korban tersebut adalah 10 kebaikan. Alhamdulillah. Berapa banyak fadilah, keutamaan, pahala yang Allah berikan ketika orang yang berkorban, belum darah yang kakalah darah itu jatuh ke tanah dan belum sampai jatuh ke tanah, orang yang berkorban dan menyaksikan hewan korban yang dibeli, disaksikan sebelum darahnya jatuh ke tanah, Allah telah mengampunkan semua dosa orang yang berkorban. Fadilah korban itu ungkapan rasa syukur kepada Allah atas nikmat anugerah yang Allah berikan. Kemudian dia berkorban itu untuk menghilangkan rasa kikir dan pelit dalam hati, mengorbankan hartanya, alhamdulillah, mendapatkan keridhaannya. Satu helai bulu yang nempel pada apa, hewan korban tersebut adalah 10 kebaikan. Belum tulangnya, sumsumnya, dagingnya, apa lagi, kulitnya, seisi hewan tersebut, berapa kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Maka enggak sebanding uang yang kita keluarkan 3,5 juta, 4,5 juta, memang berat. Kalau yang belum pernah, kalau orang yang belum pernah berat, tapi segala sesuatu kalau enggak dimulai, kalau sesuatu yang berat kalau kagak dimulai, itu enggak bakalan kita angkat, enggak bakalan kita kerjakan. Sama seperti puasa, puasa berat sebulan lagi. Tapi kalau kita jalankan enak enggak? Enak. Lagi enak-enak tidur, hujan, bangun, sholat, alhamdulillah. Bagi orang yang biasa bangun di waktu malam melaksanakan ibadah sholat, memang diharapin bangun di waktu malam sebelum azan subuh, karena terbiasa kebaikan yang dilakukan. Lain orang yang gak biasa melakukan kebaikan, udah dengar suara azan juga tarik selimut, dianggap masih malam, dianggap masih malam. Coba kalau kita mulai dari diri kita, kumpulin. Cara gimana Pak Ustaz? Gampang. Kita ngerokok satu hari sebungkus. Ngerokok berapa? Bungkus. Satu hari bungkus. Sebungkus. Piro rokok Ji Samsu? 25 ribu tuh rokok. Kalau kita nggak ngerokok kayak sepet banget. Sepet gak? Kenapa kok ibadah kita nggak sepet? Berat. Kalau 25 ribu satu hari kali 30. 750 ribu. 750 ribu kali 12. Juta. 9 juta tuh setahun. Berapa tahun kita yang ngerokok? Apa yang kita dapetin, gue tanya? Penyakit bisa, bengek bisa. Angin. Yang punya pabrik rokok aja dia kagak mau ngerokok. Sayang orang kita diberikan kesehatan oleh Allah malah beli penyakit. Beli penyakit yang kita rokok tuh. But. 9 juta setahun. Kalau dia 10 tahun dia kapan? Dia ngerokok 10 tahun dia ngerokok nih. Berapa? 90 juta. Dapat tanah kapling. 100 juta. Mah 90 juta dapat beli tanah kapling Citayam. Apa? Dapat Citayam 70 meter.
Tapi sapi juga. Masya Allah. Jadi kalau kita berbuat sesuatu, kita pikir-pikir, mempat atau enggak. Enggak mempat, tinggalin. Sekaligus berat, senggangannya kurangin. Dikurang, kurang. Kalau sehari sebungkus, setengah bungkus dah. Terus lama-lama kurang, jadi apa? Apa terus lama-lama juga hilang, lama-lama hilang. Cara gimana tuh? Cara begitu berat juga kita ingat lagi anak kita. Kalau beli rokok begini, bocah bakal jajar sekolah dan sebangsanya, betul nggak? Jadi bisa ngilang tuh. Kalau orang Jawa bilang eman-eman, siapa deh? Eman-eman, uang begitu nyari duit capek keringetan, habis bakal beli rokok doang, ya. 9 juta setahun. Setahun 9 juta. Masya Allah. Kalau patungan korban 9 juta per orang kali 7. Masya Allah. Yang seton dapat sapinya sampai limusin. Benar gak? Itu sunnah lain perorangan seumur hidup. Ustaz, saya nggak sanggup kalau nabung 25.000 sehari, 5.000 nabung, 5.000 sebulan 150, setahun berapa? 2 juta, 1.800.000, tahun depan celengin lagi, 150 kali 24. 3.600.000, bisa gak untuk korban? Bisa. Bisa. Ada tukang pemulung di Jawa Tengah, ngumpulin apa? Botol aqua dikumpulin 15 tahun dia bisa berangkat ibadah haji. Karena mau. Kenapa Nabi nganjurin untuk berkorban? Wa innaha matayakum ala sirat. Sungguhnya korban itu akan menjadi kendaraan kita nanti di siratul mustaqim. Kalau di dunia kita jalan kaki kagak enak. Kecuali zamannya Haji Utsman itu tahun 60, memang semua orang jalan kaki. Kemana-mana jalan kaki. Tanya itu Pak Ustaz Kusnadi. Ngetuk. Jalan kaki. Jamal ngalamin, Bang Jamal? Ngasain. Jalan-jalan, bawa sundung. Enggak, bawa sundung. Enggak. Lu berarti malas lo. Malas lo. Kata bantuin orang tua. Beda. Oh, berarti lo orang anak orang kaya tuh. Zaman orang kaya, tahun 70 naik sepeda orang kaya, orang sugi, orang seneng. Bisa kalau kita kepengen dirubah dengan diri kita, insya Allah bisa. Orang lain kita ngelihat, ekonominya lebih rendah dari kita, tapi dia bisa. Karena dimulai dari niat. Tahun ini nggak bisa, tahun depan. Tahun depan nggak bisa, tahun depan lagi. Tahun depan kagak bisa, keburu mati. Keburu? Ya kita kagak tahu namanya ajal, benar nggak? Iya. Namanya ajal kita kagak tahu urusan Allah. Makanya ada kebaikan segera. Ada kebaikan segera. Supaya kita mendapatkan ganjaran fastabiqul bil lomba-lomba kita. Utama disembelih hewan kurban pertama dari ternak cuma 3 jenis tuang ternak. Selain itu enggak boleh. Kan ternak banyak kan? Banyak. Pertama jenisnya unta, al-ibilu jenisnya unta nih, jenisnya unta. Kedua, bakoru jenisnya sapi. Sapi macam-macam tuh bentuknya di Indonesia. Sapi apa? Sapi Bali, sapi Limousin, PO. Ah, udah apa lagi dah? Apa lagi tuh? Mental. Banteng Betawi. Itu minyakan mulu tuh. Pitung. Sapi pitung. Makannya ampas mulu. Itu
minyakan tuh biasanya. Hitam putih tuh. Biasanya itu apa nih? Amplasan tuh, amplas mulu akhirnya gendut akhirnya minyakan. Gaji cuma makan tidur kawin, makan tidur kawin. Jangan dulu kalau punya sapi kebo, sapi banteng, ini enggak? Itu kual ngawin ini enggak? Bakal apa? Ngawin. Makan tidur. Wah, pada potong masal gaji mulu. Paling enak tuh zaman sekarang ngetrennya ini sapi Bali nih. Sapinya bulat, tulangnya kecil. Dagingnya banyak. Kalau limusan yang metal itu tuh PO. Cuman gede doang. Gede doh. Kulitnya aja tuh kalau umpama kasar. Saya pernah tuh potong sapi yang 1 ton di kebagusan itu. Itu kulitnya tebal banget. Kalau golok kagak tajam banget, kagak bisa dah, susah. Itu kulitnya 130 kilo. Kulit doang itu. Masya Allah, buat banget kulitnya. Apalagi tulangnya. Belum apaan, kotorannya. Itu sapi 1 ton, itu paling dagingnya 400 kilo. Paling banyak tuh. 600-nya campuran. Tulang, kulit. Tapi kalau sapi Bali, umpama 500 kilo umpama nih. Sapinya segitu, timbang hidup. Kalau dagingnya bisa 3,5. Bisa 60% dagingnya. 60-65%. Karena tulangnya segini nih, kecil nih. Kecil banget tulangnya. Dagingnya itu seperti daging kebu, agak merah-merah. Mantep tuh di semur, ya enggak? Kasih posaro. Bakal ngaji sini. Iya Pak Ketua. Tuh, bener, enak. Kemudian jenisnya kambing. Termasuk manjangan rusa, termasuk itu. Cuman rusa nggak boleh. Manjangan nggak boleh. Bawa kemari, bawa manjangan, cakep banget ya, nggak? Rusa. Jangan Pak Ketua. Karena binatang dilindungi, walaupun ngasih 5 juta uang apa, uang potong, jangan. Kancil juga Bang Jamal, nggak boleh. Kancil, protes mulu nih Jamal. Karena hewan dilindungi. Udah boleh, sampai seperti. Nah, kalau manjangan, jarap apa, manjangan, apa lagi tuh? Nah, kayak model-model hutan-hutan itu, antelo apa itu jenisnya, jenis apa? Jenis kambing, cuman nggak ada. Umpama ada juga paling di mana? Di taman safari. Hewan dilindungi nggak boleh. Yang biasa kita potong jenisnya kambing jenisnya banyak banget ya. Kambing Etawa yang gede. Apa lagi? Masya Allah, kambing Jawa, kambing kacang, kanjing gembel, masya Allah. Kasihan banget tuh kambing dipanggil gembel. Agama di mana? Dia tayamum mah, Jawa tayamum di mana? Tuh. Gimana pusat onta boleh gak? Nggak boleh onta. Onta boleh gak? Nggak boleh Pak Jinesen. Bisa nggak? Nggak boleh. Gak ada lagi otaknya. Kenapa? Gak ada yang jual. Karena hewan dilindungi. Tentang musolamin pun depan Ragunan. Tentu nariknya aja. Taruh di sini. Tidak ada sejarah. Umur kita udah tua gini, tidak ada orang yang jual ontak. Kecuali di Timur Tengah. Kalau di Timur Tengah, kebanyakan mereka beli ontak daripada beli sapi. Karena ontak dagingnya lebih gede dan lebih besar nih daripada sapi. Karena onta itu makannya apa aja ada. Itu sisa-sisa atau makanan di restoran yang di Mekah, di Madinah.
itu dikumpulkan nasi kapsah bakal onta. Makanya dia bisa ngomong bahasa Arab. Man anta. Tuyib, 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 tuyib. Barakallahu fik. Onta sono bisa bahasa Arab karena makan nasi kapsah. Betul. Kalau sapi di sono Pak Ilham kecil-kecil dan kurus-kurus. Kenapa? Karena puasa Senin Kamis. Gak ada rumput, Pak Suroso. Gak ono sono rumput. Kagak? Gak ada. Rumput itu dibawa di Thailand. Kontainer-kontainer. Sampai sono layu. Kering. Udah dibulat-bulat, dipres itu. Kagiran ngasih makan, disiramin dulu. Siramin, kasih garam, baru dikasih. Makanya nunggu rumput, Senin Kamis dikasih. Bener Pak Jusyana, coba aja di sono. Kalau dikasih rumput tiap hari, marah majikannya. Susah nyarinya. Susah. Tuh. Hanya tiga korban yang diperbolehkan. Jenisnya onta, jenisnya sapi, jenisnya kambing. Bagaimana Pak Ustadz? Saya punya ayam kampung noh. Sepasang. Sepa? Sepasang. Saya taruh di sini. Pak Suroso punya entok. Boleh gak taruh di masjid Al-Falah? Ikat di tiang. Gimana hukumnya? Boleh ataupun tidak? Jawabannya minggu akan datang.